السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan untuk acara salat jenazah. Kemudian pada saat ini kita melanjutkan talabul ilm dalam majlis ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua, keberkahan, dan senantiasa kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang maji'ul malakain lis-su'al, yaitu datangnya dua malaikat untuk bertanya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, maji'ul malakaini lis-su'al, datangnya malaikat, dua malaikat untuk bertanya di dalam kubur. Asma'ul malakaini alladhaini ya'tiyaini al-mayyit wa sifatuhuma, nama dari dua malaikat yang datang kepada jenazah yang baru saja dikuburkan dan sifatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. Ini konteks hadisnya panjang, tapi di sini hanya sekedar dibahas tentang datangnya dua malaikat saja. Tidak dibahas tentang apa yang terjadi percakapan antara dua malaikat dengan si mayit. Maka saya sebutkan hadis panjangnya. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارج إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب لأهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك
فيقال للأرض التئمي عليه فالتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها مر معذبا حتى يبعثه الله في مضجعه. الحديث حسن في صحيح الترمذي وصححه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. Ini konteks hadis panjangnya yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kubira al-mayyit," apabila dikuburkan mayit. Jadi setelah mayit masuk dalam liang lahat tersebut, "Atahu malakani aswadani azraqan." Maka akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam dan matanya biru. Ini sifat dari malaikat. Ya. Ini Nabi SAW yang menyebutkan tentang sifat dua malaikat. Bentuknya hitam, kedua matanya biru. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dia datang, dua malaikat datang, ada yang warna hitam, ada yang warna biru. Tadi antara keduanya, mana yang warna hitam dan biru? Yuqalu li ahadihim al-munkar wal akhar an-nakir. Salah satu di antara kedua malaikat itu bernama Munkar dan Nakir. Fayaqulani. Kemudian dua malaikat ini berkata kepada si mayit atau si jenazah yang baru saja dikuburkan, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu katakan tentang laki-laki yang diutus di atas muka bumi? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ma kana yaqul. Maka orang si jenazah tadi berkata, "Huwa Abdullah wa Rasul." Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian dia bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasul." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini jawaban dari si jenazah tadi atau si mayit tadi. Ini menunjukkan bahwa hadis yang pernah kita bahas tentang hadis yang panjang ketika seorang mayit, ketika seseorang meninggal dunia, setelah dicabut nyawanya, ruhnya diangkat ke langit. Kemudian apabila dia orang saleh, dia akan dimuliakan oleh malaikat, akan disebut namanya oleh malaikat dengan sebutan yang paling baik namanya. Sampai dia dibersihkan semua, setelah itu, setelah masuk liang lahat, diturunkan kembali roh tersebut. Tujuannya apa? Setelah dikembalikan ke dalam jasadnya, rohnya dikembalikan ke jasadnya, maka ditanyalah oleh malaikat. Berarti ini menunjukkan bahwa mayit yang meninggal dunia di atas muka bumi ini dan setelah dikuburkan, dia kembali hidup. Tapi hakikat kehidupannya berbeda dengan dunia. Maka jangan pernah samakan hakikat kehidupan seorang yang sudah meninggal dunia. Jangan katakan, "Oh, dia masih hidup, dia sekarang hidup di dalam, ayo kita gali." Tetap kita akan temukan jasadnya dalam keadaan kaku. Tidak akan seperti yang kita rasakan di dunia. Dan kemarin yang saya sampaikan pada pertemuan terakhir, bahwa Nabi SAW sebutkan, "Nam kahayatika liyaw." Na'am kahayatika liyaw. Yang mana kehidupan di kuburan tersebut bagaimana sebagaimana kita hidup di dunia. Jadi kehidupan di kuburan tersebut sebagaimana kehidupan kita di dunia. Sama kata Nabi SAW. Tetapi perbedaannya adalah alamnya yang berbeda. Kita alam dunia, mereka alam barzakh. Ini menunjukkan dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Dan bahkan dia bisa melihat dua malaikat tersebut. Ketika datang malaikat ini, ditanya, "Siapa lelaki yang engkau ketahui?"
Ya, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus di atas muka bumi? Jawabannya adalah Abdullah wa Rasul. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fayaqulani, kemudian dua malaikat ini menjawab, kunna na'lamu annaka taqulu. Ya, saya tahu kamu akan jawab seperti ini. Maksudnya dari aura wajahnya kelihatan bahwa dia orang muslim, dia orang yang beriman, maka dia akan bisa menjawab. Kemudian Nabi SAW bersabda, summa yafsahu lahu fi qabri sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian kuburnya akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali 70 hasta. Seluas itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburnya yang tadi cuma berapa meter, Pak? 2 kali 1 ya. Kedalamannya berbeda-beda lokasi ya. Dan itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali 70 hasta. Subhanallah. Berapa meter itu? Hah? Kalau itu 3 kali 70 kali 70 berapa? Berapa, Pak? Hah? Luas sekali ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pandangan kita sebagai manusia, kecil sekali. Makanya kalau orang yang meninggal dunia, kita di dunia bersedih atas kepergian mereka. Namun mereka yang orang-orang yang meninggal dunia yang beramal saleh, setelah masuk yang liang lahat, ketika dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, dia akan mendapatkan nikmat. Di dalam kubur dia akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Yang tadinya di dunia rumahnya reot, tempat tinggalnya banyak bocornya. Di dunia dia sering bersedih. Di dunia dia banyak-banyak persoalannya, banyak musibahnya. Tetapi ketika meninggal dunia, dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, secara langsung Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat di dalamnya. Dia akan diluaskan kuburnya 70 kali 70 hasta. Bayangkan. Dan bukan hanya itu, dia akan didatangi seseorang wujud manusia yang amal solehnya ketika di dunia akan berubah menjadi wujud manusia. Kalau dia beramal buruk atau melakukan kejahatan di atas muka bumi ini, sebalik akan ditemani dengan sifat buruknya tadi. Makanya pernah saya sampaikan satu hadis yang mana apabila orang yang meninggal dunia dia akan diikuti oleh tiga orang. Akan diikuti oleh tiga hal. Yang pertama adalah keluarganya. Kemudian yang kedua hartanya. Kemudian yang ketiga adalah amal saleh. Dua ini kembali, satu yang tinggal bersama si mayit, yaitu amal amal saleh, keluarganya dan hartanya kembali ke rumah. Ketika kita ajak mereka untuk masuk ke dalam liang lahat, mereka tidak mau. Karena tidak akan sanggup menemaninya. Maka mereka kembali dan yang tinggal hanyalah amal salehnya. Kemudian summa yunawwiru lahu fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan di dalam kubur. Yang tadinya gelap gulita tanah. Ya, kita gali sumur dalamannya sudah sampai 7 meter saja sudah kita rasakan. Ya. Kita rasakan yang namanya gelap pengap di dalamnya. Ini kedalamannya paling berapa meter, Pak? Biasanya yang biasa gali kubur. Hah? 1,5 ya. 1,5 meter. Itu kalau sudah ditutup dengan tanah gelap gulita. Udah ditutup itu dipadatin lagi. Cuma yang sedikit itu saja yang disisakan. Subhanallah. Dan itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penerangan di dalamnya. Kemudian apa kata si apa namanya?
malaikat ini, summa yuqalu lahu nam. Kemudian malaikat mengatakan tidurlah. Ya, istirahat. Tidurlah. Fayaqul, kemudian si mayat ini mengatakan irji ila ahli fa akhbirhum. Tolong kembali, kabarkan kepada keluarga. Kasih tahu kepada mereka bahwa aku di sini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tapi gimana kita bisa menyampaikan ini? Ya, malaikat dengan manusia tidak bisa berbicara. Ya, mungkin kalau ada utusan, ya, kalau kita suruh utusan lihat bagaimana kejadian di TKP, nanti kasih tahu, kabarkan. Kalau sudah dikabarin, sudah tenang semuanya, sudah selesai, perasaan kita menjadi tenang. Tapi ini tidak. Apa yang kita tunggui sudah, kalau sudah selesai kerjaan kita, setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, tertutup dengan tanah, kembali ke rumah. Maka kita harus pandai-pandai menenangkan hati kita sudah. Insya Allah dengan husnul husnuzan kita, si mayit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menyuruh malaikat untuk kembali, kasih tahu keluarga keluarga saya. Sampaikan kepada mereka, irji ila ahli fa akhbirhum, kembali kepada keluarga, kasih tahu ke mereka. Kata dua malaikat, fayaqulani namka naumatil arus, ya, tidurlah sebagaimana tidurnya para pengantin. Masya Allah, kalau tidurnya para pengantin itu sudah tenang, sudah, ya, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan kenikmatan kubur itu tenang sekali. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabba ahlihi ilayhi, yang mana tidak ada orang yang akan membangunkan kamu kecuali orang yang mencintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Kemudian hatta yab'athahu Allah min marja'ik min marja'ik dzalik, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan dari tempat tidur. Jadi yang akan membangunkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, sifat mayit yang baik, amal salehnya, senantiasa beramal saleh di dunia. Wa in kana munafiqan qala, lalu bagaimana orang yang munafik? Kalau orang kafir jangan tanyakan lagi, orang munafik. Sebagaimana kita ketahui, munafik ini adalah bermuka dua. Ya, di hadapan kita dia muslim, di belakang kita dia kafir. Ini orang munafik. Kalau orang fasik mengaku dirinya Islam namun tidak melakukan perbuatan Islam, ya, amalannya tidak sesuai dengan Islam. Atau bisa dikatakan dia mengaku dirinya Islam namun tidak salat. Wa in kana munafiqan qala. Ya. Kalau dia si mayit ini orang munafik, apa yang akan dia jawab ketika ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala sami'tu an-nasa yaquluna fa qultu mithlahu. La adri. Ya, saya mendengar orang-orang mengatakan begini dan begini. Saya tidak tahu apa-apa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, enggak tahu apa-apa yang bisa dia ucapkan ketika ditanya oleh dua malaikat. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kemudian dua malaikat tersebut menjawab, kami tahu kamu akan menjawab seperti itu. Fayuqalu lil ardi, kemudian, ya, disampaikan kepada bumi, iltaimi alaihi, kemudian apa namanya, bumi tersebut menghimpit orang si mayat tadi, ya, fatakhtalifu fihi adla'uhu, sampai terpecah belah apa namanya jasadnya. Bumi menghimpit dari jasadnya, bukan diluaskan kuburnya.
melainkan bumi ini menyempit sehingga badan si mayit tadi terpecah belah. Ya, lebur. Waliyazbillah. Dua gambaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Jadi yang memberikan kita nikmat di alam kubur ini adalah amal saleh kita. Maka senantiasa kita selalu memperbanyak amal saleh ketika kita masih di dunia. Dan begitu banyak pelajaran yang kita lihat di sekitar kita, keluarga kita yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu, maka itu menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa kita menambah amal saleh kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin diri kita ini bisa selamat di dalam kubur atau tidak. Yang menjamin adalah diri kita yang selalu meningkatkan amal saleh kita setiap hari. Kalau kita rajin beramal saleh di atas muka bumi ini, maka kita akan dapatkan nikmat di dalam kubur. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan amal saleh, ya, maka kita akan dihimpit di dalam kubur dan mendapatkan siksaan. Itu baru pertanyaan. Ya, baru sekedar pertanyaan dari dua malaikat saja. Karena pembahasan kita tentang ya dua malaikat yang datang bertanya kepada si mayit. Lalu bagaimana dengan siksaannya? Dia akan selalu disiksa sampai hari kiamat. Kalau orang mendapatkan nikmat, dia akan mendapatkan kenikmatan itu sampai hari kiamat. Masya Allah, ya. Tidak akan pernah berhenti nikmat itu mengalir kepada si mayit, akan terus sampai hari kiamat. Itu dia poin yang pertama. Maka poin yang kedua adalah tathbitullah ta'ala lil mu'minin fil qabr. Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan hati orang-orang yang beriman di dalam kubur. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqida al-mu'min fi qabrihi utiya thumma shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadhalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Jadi ketika si mayit atau orang yang beriman ini setelah dikuburkan, maka dia akan didudukkan oleh malaikat, dibangunkan, duduk posisi. Berarti bukan berbaring. Posisinya duduk. Ya. Bagaimana kita enggak bisa membayangkan hal itu, tapi kita tahu posisi duduk itu bagaimana. Ya, kemudian akan didatangi malaikat dan pertanyaan sama seperti tadi. Tapi dengan orang-orang yang beriman ini, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan yakin. Tentunya ini dengan keyakinan mereka dan keimanan mereka. Bukan asal-asal menjawab. Bagaimana dengan orang yang di dunia dia tidak pernah belajar, Ustaz? Enggak tahu bahasa orang aja enggak paham. Ya, maka ini akan diberikan kemudahan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa membayangkan hal-hal yang seperti ini. Ya, malaikat mungkin tahu ini orang yang enggak pernah belajar di dunia, ya, tahu. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat ya ketika ditanya. Jadi poinnya adalah kita yakin bahwa orang-orang yang beriman akan ditetapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat. Jadi walaupun sekarang kita sudah tahu soalnya, pertanyaannya ada tiga. Yang pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhan? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Dan tiga hal ini semua sudah dibocorkan soalnya. Jawabannya tergantung amal perbuatan kita. Tergantung dari amal perbuatan kita di dunia. Itu yang akan bisa menentukan kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini di kubur. Kemudian orang ini bersaksi atau si mayit bersaksi summa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
Fadzalika qawluhu, qawluhu. Kemudian dikatakan kepadanya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ketetapan. Jadi yang akan memberikan kemudahan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai amal perbuatan mereka di dunia. Kemudian yang berikutnya, yajlisur rajulus salih fi qabrihi ghairu faz'in qabla as-su'al wa amma ar-rajulus su' fa innahu yajlisu fi qabrihi faz'an mash'ufan mash'uf ay al-faz' hatta yadhhabu bil qalb. Jadi orang-orang yang saleh di dalam kuburnya dia akan duduk ya ghairu faz'in, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gemetar, tanpa ada rasa khawatir sebelum ditanya oleh malaikat. Tenang hatinya, tenang. Adapun laki-laki atau seorang yang melakukan keburukan di dunia, fa innahu yajlisu fi qabri faz'an mash'ufan. Seseorang yang melakukan keburukan di atas muka bumi, berbuat dosa, maksiat, ya, nanti di kuburnya dia akan duduk dalam keadaan gundah, ya, takut, bahkan ya al-fazr hatta yadhhabu bil qalb, rasa hatinya itu berdetak begitu cepat, ya, nggak tenang, kondisinya tidak tenang. Ini kondisi seseorang yang berada di dalam kubur. Tafarraja furjatan lirrajul su qibla al-jannah liyara ma sarafa Allahu an. Bahkan di dalam kubur itu seseorang yang melakukan perbuatan buruk ini akan diperlihatkan suatu kenikmatan, ya. Tetapi kenikmatan ini tidak akan dia dapatkan. Hanya sekedar diperlihatkan bahwa itulah yang Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan mestinya, tetapi mereka dipalingkan bagi mereka yang melakukan keburukan. Hanya sekedar diperlihatkan ini loh tempat yang mestinya kalian dapatkan di dalam kubur ini. Tetapi ya itu hanya sekedar dilihatkan saja. Wa ru'yatun nar allati waqallahu al-mu'min minha. Kemudian orang-orang yang beriman diperlihatkan neraka itu, inilah yang kami lindungi kalian dari untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sampai kalian dimasukkan ke dalam neraka, ini buktinya. Ini rupa bentuk neraka jahanam. Jadi kita hanya diperlihatkan ini rupa siksaan neraka jahanam, ya, karena ini Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kita dari neraka tersebut. Hanya sekedar gambaran saja. Makanya kapan manusia itu bisa masuk surga dan neraka? Nanti setelah hari kiamat itu terjadi. Berarti sekarang di dalam kubur itu mereka hanya istirahat. Makanya kita berikan doa kepada mayit, apa? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikan kuburannya seperti taman-taman surga. Jadi kita diperlihatkan ya keindahan di dalam kubur tersebut bagi orang-orang yang beriman. Ya, tapi sebelum mereka ditanya itu, mereka diperlihatkan ini loh rupa neraka yang mana Allah Subhanahu wa taala Allah berikan perlindungan dari. Kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Jadi baru masuk kubur saja kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti dibangkitkan dari kubur, baru di situ akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada mizan, tidak ada hisab, ada mizan timbangan amal perbuatan kita. Baru di situ akan dilihat sejumlah mana yang mendominasi kebaikan kita atau amal soleh kita. Jika amal soleh kita lebih berat timbangannya, maka kita akan dimudahkan untuk menyeberangi shirath. Sebaliknya jika
Amal soleh kita banyak waktu di dunia, tapi kita sering menzalimi orang, maka amal soleh kita akan diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Kemudian dosa-dosa orang yang kita zalimi akan dikembalikan kepada kita. Waliyazubillah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari azab kubur dan diberikan nikmat kubur. Satu riwayat datang dari Ummul Mukminin Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ja'at yahudiyah. Datang salah seorang ya wanita Yahudi. Istat'ama ala babi, yang mana dia mengetuk pintu untuk minta makanan. Ya, istat'ama ala babi. Dia ketuk pintu apa namanya rumah Aisyah. Dia minta makanan. Amin, seperti sakalanya. Faqalat at'imuni a'adakumullah min fitnatid dajjal wa min fitnati 'adzabil qabr. Subhanallahnya, ya, wanita Yahudi ini bisa memberikan doa yang luar biasa kepada Ummul Mukminin, yang membuat Ummul Mukminin Aisyah membuat kaget dengan doanya. Si wanita Yahudi ini mengatakan, berikanlah kami makan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kalian dari fitnah dajjal dan dari fitnah azab kubur. Doanya bagus sekali, ya, wanita Yahudi. Ya, bukan orang Islam. Tetapi wanita Yahudi memberikan doa yang luar biasa, membuat Ummul Mukminin kaget. Jadi wanita Yahudi ini minta makanan kepada Aisyah. Qalat falam azal ahsibu ahbisuha hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Abi Ummul Mukminin pun mendiamin dulu, diam dulu, tenang dulu. Ya. Siapa yang dia tunggu? Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ma taqulu hadhihi al-yahudiyyah?" Wahai Rasulullah, apa yang kau sampaikan kepada wanita Yahudi? Ya, apa yang kau berikan kepada wanita Yahudi ini? Qala wa ma taqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dia ucapkan? Qultu, Aisyah berkata, taqul a'adakumullah min fitnati ad-dajjal, min fitnati ad-dajjal wa min fitnati 'adzabil qabr. Wanita Yahudi ini mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kalian dari fitnah dajjal dan fitnah 'adzabul qabr. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah menceritakan bagaimana ekspresi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar wanita Yahudiyah, ya, Yahudi tadi berdoa. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a yadayhi maddan yasta'idhu billahi min fitnatid dajjal wa min fitnati 'adzabil qabr, thumma qala. Ya, segera Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ya. Nabi SAW berdiri, kemudian membentangkan tangannya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan dari fitnah dajjal dan fitnah azabul kubur. Dari azab kubur. Thumma qala, amma fitnatud dajjal fa innahu lam yakun nabiyyun illa qad hadara ummatahu. Nabi SAW bersabda, ya, adapun fitnah dajjal, bahwa sesungguhnya tidak ada satu nabi pun kecuali mereka para nabi pernah telah memberikan peringatan kepada umatnya untuk menjauhi dan dajjal. Bayangkan, dajjal ini datang di zaman nabi. Datangnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Rasulullah SAW, lam yakun nabiyyun illa qad hadhara ummatahu. Tidak ada satu pun nabi kecuali mereka telah berikan peringatan kepada umatnya tentang dajjal. Memang sudah disampaikan fitnah dajjal ini dari zaman para nabi sebelumnya. Subhanallah.
Jangankan itu, para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah dikabarkan akan datang di akhir zaman nanti Nabi, ya, yang sebagai penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia. Wasa'ahdithukum bihadithin lam yahdharuhu nabiyun ummatahu. Tetapi saya akan memberitahukan kepada kalian yang mana nabi, para nabi sebelumnya tidak pernah mengabarkan kepada umatnya. Ya. Maksudnya bagaimana sifat dari dajjal tersebut, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu a'war wa inna Allah laisa bi'a'war." Bahwa sesungguhnya ya dajjal itu buta. Ya. Kemudian wa inna Allah laisa bi'a'warin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Nah, ini perbedaannya karena kekuatan dari dajjal ini hampir sama. Yang mana dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberikan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apa yang diminta oleh manusia bisa dia lakukan. Bahkan si Dajjal ketika bertemu orang seorang laki-laki, kenapa kamu bersedih? Orang tuaku sudah meninggal dunia. Kapan? Sudah lama. Aku ingat orang tuaku. Kalau kamu mau melihat orang tuamu hidup kembali, beriman kepadaku. Ya. Maka orang tersebut beriman kepada Dajjal, maka hiduplah orang tuanya. Inilah kekuatan dari Dajjal. Kemudian di tangan kanannya ada api, di tangan kirinya ada sungai. Ini akan jadi manipulasi nanti ketika orang ditanya pilih mana. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihlah api tersebut karena semuanya di dalam api itu ada sungai. Dibalik sama Dajjal. Di tangan kirinya ada sungai, tapi di dalamnya ada api. Di tangan kanannya ada api, tapi di dalamnya ada sungai. Ini fitnah Dajjal. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai kita berjumpa dengan zamannya Dajjal. Ya, semoga kita meninggal dunia sebelum datang fitnah Dajjal ini. Karena kalau iman kita masih sama seperti sekarang ini kita rasakan, itu akan lebih mudah tergoyahkan keimanan kita dengan fitnah Dajjal ini. Akan dengan sangat mudah. Apalagi kehidupan kita sekarang ini ekonomi sulit, ya, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, pendapatan apalagi, berusaha kita kemana-mana mencari pekerjaan begitu banyak rintangan, begitu banyak kesulitan yang kita rasakan. Kalau kita orang yang beriman, maka kita akan memahami kesabaran, sabar, ya. Kata patah Arab, idza dhaqa rizq al-yawm fasbir ila ghadin. Kalau hari ini sulit ekonomi kita, sulit rezeki kita hari ini, maka sabarlah sampai hari esok. Maka saya tidak bisa membayangkan bagaimana Dajjal datang, ya, kemudian memberikan segala fasilitas yang kita inginkan dengan mudahnya. Mau apa, harta sekian. Ya, apalagi kamu inginkan, semua yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Dajjal. Ini kekuatan dari Dajjal. Tetapi sebelum munculnya Dajjal ini akan diberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Tandanya apa? Yang mana pada hari itu tidak ada makanan yang kita temukan, tidak ada sama sekali. Kemudian suara azan atau orang yang melaksanakan kebaikan itu sedikit sekali. Dalam satu hari itu panjangnya seperti satu tahun. Dan tidak ada makanan sedikit pun yang kita lihat. Semua orang dalam keadaan lapar. Ya. Dan mereka akan makan dengan cukup makanan mereka adalah tasbih saja. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Ini saja jadi makanan mereka. Kalau mereka mengucapkan kalimat ini, maka rasa dahaganya akan kembali. Itu satu hari, tapi panjangnya satu, panjang satu
satu tahun. Hari kedua, ini hari pertama ya, satu tahun banyak. Hari kedua seperti satu bulan. Hari ketiga seperti satu minggu. Dan hari keempat seperti hari-hari biasa. Disitulah kesempatan Dajjal untuk memberikan manfaat kepada manusia. Dalam keadaan kering, kawan-kawan. Air hujan tidak ada. Air dalam bumi pun kering, tidak ada semua. Makanan dari tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Mati semua. Dalam kesulitan yang begitu sulit. Ya. Maka itulah kesempatan yang digunakan. Datang Dajjal, mau apa? Mau hujan, turun hujan. Mau tumbuh-tumbuhan ini tumbuh, tumbuh langsung semua. Mau makan, langsung dikasih makan. Ya. Disitulah fitnah Dajjal yang luar biasa. Makanya kita tidak akan kuat. Sehari saja kita lapar, udah pusing. Kita pun cari makanan kemana. Ya. Bahkan orang-orang mengamen demi untuk bisa dapat makan. Maka kita semua bagi dalam sholat kita apa kita doakan? Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ini doa yang kita ucapkan di akhir tasyahud. Kita berlindung dari siksaan neraka jahannam. Kemudian kita berlindung dari azab kubur. Kita berlindung dari fitnah yang namanya hidup dan mati. Kemudian kita berlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal ini maktubun baina ainihi kafirun yaqra'u kullu mu'min. Ya, di dalam atau di apa namanya? Jidatnya Dajjal ini tertulis kafir. Ada yang bilang kafir, ada yang dalam riwayat disebutkan kaf fa ra. Ya. Dan semua orang yang beriman di sini bisa membaca. Semua orang yang beriman bisa membaca. Datang ilmu itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang bertanya. Apa itu di keningnya? Enggak ada. Kalau orang yang beriman, dia lihat Dajjal langsung tahu. Ya, tulisannya di keningnya kafir. Fa'amma fitnatul qabr, itu sudah pembahasan tentang fitnah Dajjal. Adapun fitnah kubur. Fabiyya tuftinuna wa anni tus'alun. Yang mana di dalam kubur itu akan ada fitnah. Ya, kemudian akan ada pertanyaan. Ya, terdapat fitnah kubur. Fitnah kubur ini maksudnya ujian. Ya, bukan terfitnah memfitnah orang yang melakukan kebaikan kemudian difitnah buruk, tidak, ini beda lagi maksudnya. Jadi fitnah di sini ujian dalam kubur. Fa idza kana ar-rajulu shalih ajlasa fi qabri ghairu faza'in wala mashhuf. Adapun orang yang saleh, lelaki yang saleh atau seorang yang melakukan amal saleh di dunia, dia akan didudukkan di dalam kuburnya tanpa ada rasa takut. Tanpa ada rasa panik di dalam hatinya. Tenang hatinya. Summa yuqalu lahu fima kunta. Kemudian akan dikatakan kepadanya. Ya. Apa yang kamu bisa lakukan? Apa yang ditanya tentang Islam? Fayaqulu fil Islam. Ya. Fima kunta fayaqulu fil Islam. Maka mereka menjawab. Hadar rajul alladhi kana fikum. Fayaqulu Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat min 'indillahi fasaddaqna. Tentang seseorang yang diutus di atas muka bumi ini, bagaimana pendapat? Ya, maka dia menjawab, beliau adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ja'ana bil bayyinat, dia datang dengan membawa penjelasan. Menjelaskan tentang Islam, menyampaikan wahyu, mendakwahkan Islam. Ya, min indillah. Beliau membawa penjelasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fasaddaqna. Kami pun meyakininya. Ini menunjukkan bahwa kita belum bertemu dengan Rasulullah, belum melihat Rasulullah.
Tapi ketika kita disampaikan berimanlah kalian kepada Rasul, maka kita pun beriman. Ini menunjukkan keyakinan kita begitu kuat tentang Islam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengistimewakan nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan memberikan kabar gembira di atas muka bumi ini, berikan peringatan. Kemudian Allah mengistimewakannya dengan apa? Dengan menghapus dosa-dosanya, dengan menyebut nama dengan sebutan nama yang paling agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyesatkan umatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Nabi Muhammad itu tidak pernah menyesatkan umatnya, bahkan tidak pernah berucap dengan ucapan yang keliru. Ini sifat dari Nabi Muhammad SAW yang berikan penjelasan di atas muka bumi. Dan kita harus kenal itu, dan kita harus tumbuhkan rasa cinta kita dan ketaatan kita kepada Rasul. Lain halnya dengan zaman sekarang, banyak melakukan perayaan, tetapi dalam perayaan tersebut yang hal yang sia-sia, bahkan mengumbar aurat. Bahkan biduan-biduan perempuan, wanita-wanita disuruh menari di depan kaum muslimin yang tidak etis. Ya, udah berani berjoget dalam masjid. Tujuannya mereka mencari ya cinta kepada Nabi, tapi mereka melakukan hal yang berlebihan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam, fa inna ma ana Abdullah wa Rasul." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam mengagungkan aku. Sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Isa ibnu Maryam. Fa inna ma ana Abdullah. Karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Tetap kita cinta kepada Nabi, tapi kecintaan kita kepada Nabi bukan harus menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan perintah Nabi. Bagaimana kecintaan kita? Kita tunjukkan dengan ittiba, mengikuti sunnahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Ikuti apanya? Sunnahnya. Tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Orang Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan nabinya, bahkan mengangkat derajatnya. "Wa rafa'na laka dzikra." Kami angkat derajatmu, sebutan namamu kami angkat. Muhammadur Rasulullah, disebut namanya. Ya, Muhammad adalah Rasulullah. Ini menunjukkan sebutan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dengan sikap beliau kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam firman-Nya lagi, "Bil mu'minina raufur rahim," bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman sifatnya santun. Rauf, ya, santun kepada umatnya. Rahim, kemudian penyayang. Ini nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus kenali beliau. Ya, bukan berarti kita keluar dari garis yang dicontohkan oleh beliau. Enggak ada contoh-contoh merayakan ya perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara berjoget seperti itu. Ya, nyalakan musik, berjoget, sambil berselawat. Ini lagi muncul banyak sekali sekarang. Ya. Bahkan mereka mengumbar aurat mereka. Nabi SAW masa hidupnya beliau, sebelum diutusnya sebagai nabi, beliau pernah sekali yang menghadiri acara jahiliyah. Ya, orang-orang Quraisy menghadiri. Bagaimana kalau orang-orang Quraisy itu melakukan acara-acara perayaan? Ya, mereka menyewa biduan-biduan para wanita berjoget di depan pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi Nabi ketika hadir baru saja duduk langsung tertidur. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan telinga Rasulullah, ingin membersihkan pandangan Rasulullah, membersihkan hati Rasulullah agar jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang berbau maksiat.
Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menghadiri acara-acara jahiliyah. Senantiasa beliau berjalan dengan kesendirian. Makanya sahabatnya yang selalu menemani beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau diutus sebagai seorang rasul dan beliau sampaikan kepada sahabatnya, langsung sahabatnya pergi. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang diturun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Ya. Dan para sahabatnya, pengikutnya, begitu cepat mereka beriman. Mereka langsung melihat Nabi SAW. Terlebih kita di zamannya, jauh dari kehidupan Nabi SAW. Ketika kita disampaikan tentang bagaimana sifat Nabi, kita langsung mempercayai. Keyakinan kita langsung nancap dalam hati kita. Ya, maka kata Nabi SAW, ya, taraktukum fi amrayni lan tadillu ba'da itamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang mana apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di akhir, apa namanya, zaman atau di sepanjang kita hidup, kita akan menemukan perselisihan yang sangat banyak. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bi sunnati. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin itu para sahabatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena mereka secara langsung melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya, ketika ditanya oleh malaikat, ma hadha ar-rajul alladhi kana fi, ya, bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka kita jawab, Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayyinat min 'indillah fa saddaqna. Datang dengan bawa penjelasan di sisi Allah, maka kami pun membenarkannya. Fayakhruju lahu furjatan qibalan nar fayanzur ilayha yahtimu ba'dhum ba'dha fayuqalu lahu undur ila ma waqahu waqaqa Allah thumma yufarriju lahu furjatan ila al-jannah fayanzur ila zahratiha wa ma fiha fayuqalu lahu hadha maq'aduka minha wa yuqalu 'ala al-yaqin kunta wa 'alayhi mitta wa 'alayhi tub'ath insyaallah. Jadi orang laki-laki yang saleh, atau seorang yang saleh ketika dia meninggal dunia, dia akan diperlihatkan tentang di balik neraka itu seperti ini rupanya. Yang mana orang kalau sudah masuk neraka, dia akan menghina dirinya, ya, ingin kembali kepada kehidupan dunia untuk beramal saleh. Ya, kembalikan kami ke dunia ya Allah agar kami bisa beramal saleh. Ini baru masuk dalam kubur. Makanya orang-orang yang meninggal dunia itu kepingin dia bisa kembali, ngapain? Bersedekah. Dia pingin sedekah. Ya, dengan sedekahnya itu dia bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Tapi ini mustahil. Mustahil mereka bisa kembali. Kemudian dikatakan oleh malaikat, undur ila ma waqaka Allah, lihatlah kepada sesuatu yang Allah berikan perlindungan kepada. Maksudnya kita dijauhkan dari neraka. Tsumma yufriju lahu furjatan ila jannah, kemudian dia diperlihatkan kepada surga. Ya, fayanzur ila zahratiha wa ma fiha. Dia lihat taman dari surga tersebut, kenikmatan dari surga dan keindahannya diperlihatkan semua. Wa yuqalu lahu hadha maq'aduka. Ya, ini tempat. Jadi dua gambar diperlihatkan, dua layar. Layar neraka begini rupanya, layar surga begini rupanya. Maka ditentukan oleh malaikat, ini tempatmu. Hadza maq'aduka minha. Ini tempatmu, kembali nanti. Ya, wa yuqalu 'ala al-yaqin kunt. Ya, ini yakin kamu akan ke sini. Posisimu akan berada di surga. Ya, wa 'alaihi mitta. Maka di kubur ini kamu meninggal dunia, wa alaihi tub'ats insyaallah. Maka di dalam kubur ini nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu apa katanya? Ya Allah, segerakan hari hari kiamat. Karena enggak sabar sudah ingin melihat keindahan surga tersebut. Ibaratnya kita kalau sudah dijanjikan kenikmatan, apa yang kita bilang, kapan hari ini? Ya kan? Kita tunggu hari itu lama sekali rasanya. Ya. Ini dia orang-orang yang beriman. Sebaliknya orang-orang sedikit lagi ya. Sebaliknya orang-orang yang melakukan maksiat. Wa idza kana ar-rajulu su', apabila laki seorang ini melakukan perbuatan yang buruk, ujriza fi qabrihi faz'an mash'ufan. Ya, apabila seorang melakukan keburukan di atas muka bumi ini, dia akan didudukkan dalam kuburnya dalam penuh kepanikan, penuh kegelisahan. Ya. Fa yuqalu lahu fi ma kunta fa yaqulu sami'tu an-nas yaqulu qawlan fa qultu kama qala. Ditanya bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu? Saya mendengar orang begini dan begini, dan saya jawab seperti itu. Ya, tidak ada jawaban yang pasti dari mereka. Fa yufriju lahu furjatan ila jannah. Kemudian dia diperlihatkan pertama surga yang diperlihatkan kepada orang-orang pelaku amalan yang buruk, pelaku maksiat, pelaku dosa. Pertama diperlihatkan kepada surga. Ya. Fa yanzur ila zahratiha wa ma fiha. Dia lihat bunganya, dia lihat taman dari surga tersebut. Fa yuqalu lahu undur ila ma sarafa Allahu an. Lihatlah, ini Allah memalingkan kamu dari ini. Ya, dipalingkan dari surga itu. Summa yufriju lahu furjatan qibalan nar, kemudian dilihatkan kepada neraka. Ya, fayanzuru ilayha yahtimu ba'daha ba'da. Di dalam neraka itu ada orang yang saling menzalimi, ada dalam siksaan, penuh dengan siksaan di dalam neraka tersebut. Ya, wa yuqalu hadha maq'aduka minha. Ini tempat tinggal. Ya. Tadi yang pertama orang yang beriman dilihatkan neraka dulu, baru surga. Orang yang berdosa, orang yang melakukan keburukan di dunia, diperlihatkan surga dulu, baru neraka. Hadza maq'adu kamin, ini tempat tinggal. Ala syakki kunta wa alaihi mita wa alaihi tubat, insyaallah summa yu'ad. Ya, dengan penuh keraguan, dengan penuh kekhawatiran, ya, di sini kamu mati dan di sini juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'adzab, kemudian di situ dah mulai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, ini dia gambaran dari keadaan kondisi dalam kubur. Maka kita sering dimintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari azab kubur. Ya, salah satunya doa yang saya sampaikan tadi, ketika kita tahiyatul akhir baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini doa terus kita baca setelah membaca tahiyat akhir, agar kita diberikan apa namanya, dijauhkan dari fitnah azab kubur. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Itu dia penyampaian kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Baik, kalau gak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.